Welcome back to my channel, teman-teman YouTube semuanya. Kesempatan kali ini gue kembali sharing seputar VPN ya. Pastinya mudah digunakan untuk Android ya, karena gue share kali ini untuk Android kembali ya teman-teman ya. Oke, sebelum gue melanjutkan video tutorialnya atau sepilan VPN-nya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gue ini bisa bantu support ya teman-teman ya dengan cara subscribe. Oke, terima kasih yang sudah bantu subscribe di channel gue. Jadi untuk kali ini gue punya rekomendasi VPN-nya, yaitu teman-teman tinggal download saja langsung di Play Store ya. Untuk nama VPN-nya, itu RPG VPN-nya seperti ini. Untuk icon VPN-nya, gambar kunci, dan di bawahnya ada tahun 2023 seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman. Di mana RPG ini VPN itu sangat mudah digunakan ya. Ya memang di sini hanya terdapat beberapa server ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mencari untuk yang Asia di sini tidak ada ya. Akan tetapi teman-teman bisa menggunakannya di sini tuh gratis semua ya di sini ya. Jadi teman-teman tinggal memilih untuk servernya itu di sini gratis ya. Tidak harus berlangganan atau premium seperti itu ya teman-teman ya. Sebagai contoh di sini gua coba Netherlands yang ini ya. Oke, dia langsung ketika mengubah server dia otomatis akan menampilkan pop-up untuk mengaktifkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk cara mengaktifkannya pun sangat mudah ya teman-teman, tinggal klik saja untuk tombol aktifkan dan otomatis permintaan sambungan itu akan muncul ya, pop-up ya. Dan kita tinggal klik oke seperti itu teman-teman ya, dan otomatis langsung terhubung ya. Jadi sangat simpel sekali teman-teman ya. Akan tetapi di sini dibatasi ya, harus 1 jam seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari VPN untuk server Eropa mungkin cocok banget ya. Oke, jika muncul pop-up seperti ini tinggal kita disilang saja ya, jangan di open intinya seperti itu teman-teman ya. Di sini durasinya 1 menit seperti itu teman-teman ya. Oke, kita putuskan saja ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jika muncul pop-up terus seperti ini karena iklan kita tinggal tutup saja seperti itu teman-teman, karena memang di sini penyediaannya gratis seperti itu teman-teman. Oke, kita coba kembali lagi ya. Oke, jadi video mengenai VPN RPG VPN dari saya seperti itu aja ya. Next time mungkin gue masih mencari yang Filipina yang gratis ya, karena ada pertanyaan di audiens yang menanyakan tentang VPN Filipina yang gratis dan unlimited ya. Mungkin gue coba mencari referensi-referensinya belum ketemu, jadi gue rekomendasikan untuk yang server Eropa terlebih dahulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys.